Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Pemirsa sahabat ngaji online dimanapun anda semuanya berada Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan segala urusannya amin ya rabbal alamin Kembali bersama Marzuki Channel Kita lanjutkan belajar mengaji Al-Quran Dari awal saat ini kita sudah sampai pada episode ke 28. Pada episode ke 28 ini kita akan bersama belajar mengenai madjais munfasil, ya. Yaitu setelah adanya mat ya, mat yang dimaksud di sini adalah Nah, Pada pembahasan ini adalah ada fathah di depannya diiringi oleh alif, ya malkobi'i. Kemudian di depannya ada alif yang berharokat, yang mana dia di lain kalimat. Baik langsung saja kita ke pembahasan. Untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di sini ada fathah diiringi oleh alif. Ini namanya adalah huruf mad, yaitu mad qobi'i. Kemudian di depannya ada alif yang berharokat, yang mana dia di lain kalimat atau tidak dalam satu kalimat maka dibaca panjang selama lima harokat atau lima ketukan. Perhatikan pada lafadz berikut ini, di sini ada huruf mim berharokat fathah diiringi oleh alif adalah maqobi'i. Kemudian di depannya ada alif yang berharokat, maka dibaca panjang berapa? Dibaca panjang selama lima harokat atau lima ketukan. Contoh bacanya Ma'amuruhu Kita ulang sekali lagi Ma'amuruhu A nya Dibaca panjang Dua ketukan Atau satu alif A Yang dibaca panjang itu Ma, -nya. ma ma'amuruhu kita menuju contoh yang lain ma'amuruhu wa ma'amuruhu إلا أمانية لا أعبد إلا لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. لا هو رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب العرش العظيم فهم على آثارهم يهرعون fahum ala akharihim yuhra'una sadaqallahul azim demikianlah belajar membaca mad jaiz yang mana ada huruf mad yang bertemu dengan alif atau hamzah tidak dalam satu kalimat dibaca panjang selama lima ketukan atau lima harokat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.